dia mesti menjurus kepada nusus, kepada nas-nas agama, sama ada Quran, sama ada hadis Nabi SAW, baik marfu', baik mauquf, baik maqtu'. Marfu' ni makna kata hak Nabi sebut sendirilah. Mauquf ni hak Nabi tidak sebut tapi sahabat sebut. Maqtu' pula Nabi tidak sebut, sahabat tidak sebut tapi tabi'in sebut. Itu disebut sebagai syariat. Dia mesti mendasar kepada nas-nas agama. Adapun sirah, dia tidak mendasar kepada nas. Bahkan sebagian besar sirah bukan daripada nas agama, tapi lebih kepada penceritaan yang kita sebut sebagai akhbar. Adalah sikit sebanyak tu. Sebagai contoh, kelahiran Nabi SAW tidak diketahui bila Nabi lahir secara tepat. Tapi yang kita tahu ialah Nabi lahir pada hari Isnin. Itu je. Kerana ada nas Nabi lahir hari Isnin. Adapun selain daripada itu, kita tidak pasti. Kerana dia hanya melalui perkhabaran mulut ke mulut yang tidak dipelihara. Adapun nas agama dipelihara. Kata Abi Qatadah dalam hadis Muslim. Su'ilan Nabi an saumil Isnin faqala huwa yaumun wulidtu fihi. Dalam hadis Muslim hanya ada beberapa hadis saja tentang sirah. Antaranya ini. Abi Qatadah kata, Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Isnin wahai Rasulullah? Sahabat ni biasalah, bila tidak faham, bila nak tahu dia tanyalah. Nabi bila orang tanya dia jawablah, kan? Pasal bila kita ditanya kita wajib menjawab. Bila kita tahu, kecuali kalau kita tidak tahu kita kata tak tahu. Tapi kalau tahu wajib jawab. Nabi pun kata, ia adalah hari aku dilahirkan padanya. Jadi Nabi memang lahir hari Isnin. Cuma tak tahu Isnin bulan bila, berapa hari bulan, itu tidak disepakati. Ada kata Nabi lahir bulan Syawal, ada kata Nabi lahir bulan Ramadan, ada kata Nabi lahir bulan Rejab, macam-macam. Al-Imam Ibn Rejab Al-Hambali dikarang satu buku khas tentang perselisihan ulama tentang kelahiran Nabi. Nama dia Lataiful Ma'arif. Cuma sayangnya buku itu tidak diterjemahkan. Berbeza dengan sirah Ibnu Hisham yang diterjemahkan. Jadi banyak kita ambil maklumat daripada sirah Ibnu Hisham. Orang Melayu banyak ambil maklumat daripada sirah Ibnu Hisham. Adapun buku itu tidak diterjemahkan. Tapi tak apalah, sirah ni tak apa. Tak ada hadis pun tak apa sebab dia sirah. Kan? Dia cuma satu sejarah. Jadi dia tidak betul-betul syariah. Hak syariah ni ialah yang menjurus kepada Quran dan hadis Nabi, iaitu saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Siapa Rasulullah dari sudut syariah? Baik tuan-tuan, dalam Quran banyak ayat yang Allah Ta'ala sebut tentang Rasulullah. Bahkan Allah Ta'ala buat satu surah, nama dia Surah Muhammad. Ada satu surah Nabi cerita tentang Muhammad. Ada satu surah nama Muhammad. Walaupun tidaklah Nabi cerita Muhammad satu patut, tapi adalah satu surah Muhammad. Tapi saya tak nak sebutlah pasal surah itu, tak nak tafsir surah itu pasal panjang. Saya cuma nak petik ayat Quran yang berkait dengan Nabi. Ada banyak secara langsung. Cuma malam ni saya nak sebut satu ayat saja, cukuplah tu. Satu ayat pun tuan-tuan nak hurai dia sehari semalam tidak habis. Tapi kita cuma sebut apa yang kita boleh ambil manfaat saja. Baik, kita rujuk tuan-tuan surah Al-Anbiya. Ayat nombor 107. Al-Anbiya maksudnya Nabi-Nabi. Allah Ta'ala ada menyebut tentang Rasulullah dalam surah itu. Al-Anbiya mana Nabi-Nabi. Nabi seorang Nabi. Anbiya mana jamak, banyak Nabi. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Allah Ta'ala kata, wama ani, siapa Rasulullah dari sudut syariat? Wama arsalnaka illa, tuan-tuan selalu dengar tuh ayat ni, rahmatan lil alamin. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya lima kalimah saja, only five words, Mak Saleh kata. Hanya lima kalimah saja. Namun walaupun lima kalimah tuan-tuan, dia mempunyai signifikan yang amat besar. Dan dia mempunyai pengaruh yang besar dalam syariat. Siapa Rasulullah? Saya terjemahkan dulu pada tuan-tuan. Saya tak nak bagi tafsir yang mendalam. Saya cuma nak cerita dari sudut literal saja.
Mana literal? Dari sudut teks saja, dari sudut lafaz saja. Kerana nas ni ada dua. Satu dia ada textual. Dari sudut teks. Satu dia ada contextual. Teks apa yang kita nampak, apa yang tersurat. Contextual apa yang tersirat di belakang. Saya nak sebut hak textual saja. Literal, zahirnya. Jadi saya terjemah dulu pada tuan-tuan. Wa ma arsalnaka, maksud dia dan kami tidak mengutuskan kamu. Wa ma dan tidak. Wa ma ni makna dan tidak. Dia panggil haraf nafi. Arsalnaka, kami mengutuskan engkau. Kami merisalahkan engkau, kami merasulkan engkau, itulah maksudnya. Wahai Muhammad, dalam bracket, wahai Muhammad. Pasal apa dia dalam bracket? Hatta kalau tuan-tuan buka tafsir Melayu, dia akan buat dalam bracket. Pasal dalam ayat tu tak ada Muhammad tu, tak ada. Dia ada ka saja. Jadi buat bracket. Macam ni lah, macam kul huwallahu ahad. Katakanlah, dia buat bracket, wahai Muhammad. Sebab Nabi suruh Nabi dulu. Allah Ta'ala suruh Nabi. Jadi dia kata, katakanlah dalam bracket, wahai Muhammad. Sama lah ayat ni pun. Dan kami tidak mengutuskan engkau dalam bracket, wahai Muhammad. Engkau-engkau tu merujuk kepada siapa? Nabi lah. Illa melainkan. Itu dipanggil haraf istisna, pengecualian. Dan kami tidak mengutuskan engkau, wahai Muhammad, illa melainkan ataupun kecuali rahmatan lil alamin, sebagai satu rahmat kepada sekalian alam. Pasal apa kita terjemahkan? Kerana kita mesti faham Quran melalui terjemahan. Itu cara nak faham yang paling ringkas, kan? Sebab kita tak faham bahasa Arab, maka mau tidak mau kena tengok terjemahan dia. Sebab itu walaupun kita dituntut untuk baca Quran, kita juga dituntut untuk memahaminya. Nampak? Baca saja tak cukup, tuan-tuan. Memanglah baca Quran ibadah. Tapi membacanya tidak mencukupi, kita kena faham maknanya. Susah nak faham makna. Tidak susah. Tuan-tuan baca Quran satu lain satu hari dengan melihat maknanya, setahun tuan-tuan akan khatam satu Quran dengan membacanya dan memahami maknanya. Pasal satu ayat, satu lai satu hari, 10 lai 10 hari. 30 hari, 3 juzuk tuan-tuan baca Quran. Tak payah banyak baca Quran ni. Satu lai cukup lah. Tapi baca tengok mana. Baca hari ni baca satu lai, tengok mana. Esok pula baca satu lai, tengok mana. Lusa baca satu lai, tengok mana. Tak payah tengok tafsir yang panjang-panjang, tak payah. Tengok makna dia saja. Kalau 30 hari 3 juzuk, 10 bulan 30 juzuk. Quran ada berapa juzuk? 30 juzuk. Mana ada lebih dari 30 juzuk? Syiah saja kata Quran ni ada 300 juzuk. 10 kali ganda lebih tebal daripada Quran yang ada. That's why dia kata Quran telah diubah. Dialah, kita tidak begitu. Itulah Quran, 30 juzuk. 114 surah. 6,200 ayat, 77,000 kalimah dan juga 320,000 huruf. Itulah Quran. Bila 10 bulan, cukuplah. Jadi tuan-tuan sudah lalu seluruh Quran, bukan sahaja Quran tapi maknanya. Sebab kita mahu tidak mahu kena tengok dia punya makna, kan? 10 bulan aja. Tapi tak apalah, sebab 2 bulan lagi kita spare. Sebab kadang-kadang kita tidak istiqamah. Baca 5 hari, hari ke-6 tak baca dah. Tak apalah. Jadi lagi 2 bulan kita spare. Jadi cukup setahun kita khatam satu Quran dengan maknanya. Itu adalah perkara yang paling baik sebenarnya. Daripada kita baca. Tapi tak baca, okey dah. Cuma kita nak kena faham. Sebab hari ni memang kita kena faham Quran. Kena faham Quran. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi, tuan-tuan, dia sebut dalam Al-Azkar. Saya lari sikit. Tuan-tuan pernah dengar kita Al-Azkar? Ada belajar sini? Bagus. Kita Azkar adalah kitab yang paling muktabah dalam zikir. Walaupun di sana ada lagi banyak kitab yang muktabah, tapi yang paling muktabah, yang paling masyhur, ialah kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Selain daripada diajar cara zikir pada Nabi, zikir pada Allah,
doa-doa Rasulullah, zikir-zikir Rasulullah. Dia juga ajar pada kita prinsip zikir. Nampak? Dalam buku itu ada satu bab, nama dia Kitab Tilawatil Quran. Selepas dia ajar zikir-zikir tentang solat, selepas dia ajar zikir-zikir tentang apa nama puasa, tentang haji dan doa-doa, kemudian ada satu bab nama dia Kitab Tilawatil Quran. Kalau ada dalam majlis ni, tuan-tuan boleh rujuk tengok dalam Kitab Tilawatil Quran. Sebelum dia buat mari hadis-hadis tentang Quran, dia cerita, dia sebut dulu. Dia kata i'lam, ketahuilah, anna afdalal azkar tilawatul Quran. Dia kata seafdal-afdal zikir ialah membaca Quran. Memang tuan-tuan baca Quran, satu huruf Allah Ta'ala bagi berbanyak pahala, 10 pahala. Sebab tu kita kena banyak baca Quran. Lebih banyak daripada kita berzikir. Subhanallah, subhanallah, biar baca Quran lebih banyak. Kerana membaca Quran ada seafdal afdal zikir. Nampak? Dan dia akan beri syafaat pada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Uthman bin Affan, baca Quran banyak-banyak, dia akan memberi syafaat kepadamu. Ada hadis yang lemah, bila kita bangkit esok-esok, kita tengok orang cantik di atas kubur kita, tak tahu siapa, rupanya dia Quran. Jadi kalau kita nak pembantu esok-esok, Quran, baca Quran. Sa'afdal-afdal zikir dalam baca Quran, kata Imam Nawawi, dan bukan dia seorang lah, ramai semua kata macam tu. Sepakat ulama, tuan-tuan, ijma' Quran adalah zikir yang paling afdal. Tapi dia kata wa annal matlub minat tilawah at-tadabbur, tetapi yang dituntut sebenarnya bukan hanya tilawah, baca tidak, tapi tadabbur, itulah metadabburkannya. Apa nak tadabbur? Tadabbur ni ialah memahami maknanya lalu menghayati, itulah makna tadabbur. Kalau sekadar kita dengar orang baca Quran sedap, tapi tak tahu dia baca apa, oh imam kita sedap baca baca Quran tadi, siap berlagu lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, oh sedap baca, alhamdulillah rabbil alamin, kita pun sampai menangis lah. Tapi pasal sedap di telinga saja, itu tidak dipanggil tadabbur. Separuh mungkin lah, tapi tidak semua. Kerana kita bukan saja menghayati, kita sebenar-benar menghayati bila kita faham. Bila kita faham makna, kita menghayati, barulah kita dianggap sebagai tadabbur. Perfect lah kan. Jadi kita kena faham makna. Baik. Kat mana tadi? Saya pergi balik ayat tadi ya. Jadi kita pergi ayat Quran. Sebab itu saya mengajar di mana-mana, walaupun di kuliah bulanan, walaupun di kuliah jemputan, walaupun ganti orang, saya akan dulukan Quran. Baru kita akan sebut yang lain-lain, sebut hadis Nabi. Kerana Quran diberi huruf setiap pahala, ada pun yang lain tidak. Tuan-tuan baca utusan Malaysia, dia beri pahala setiap huruf, tak ada, dapat info, dapat maklumat. Itu kalau betul, kalau tak betul, contohlah mana-mana paper, tak kisahlah kan. Hatta tuan-tuan baca harakah pun, tidak beri pahala setiap huruf. Ia sekadar berita. Bacalah apa buku pun, hatta kalau tuan-tuan baca hadis Nabi pun, tidak diberi pahala setiap huruf. Yang diberi pahala setiap huruf hanya Quran. Jadi kita baca Quran dulu. Baik, Allah Ta'ala sebut tadi surah apa tadi? Al-Anbiya ayat 107. Tuan-tuan rujuk sendiri, tengok sendiri pentafsirannya kalau kita nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut syariah. Saya tidak dapat kongsi semua. Tapi saya nak sebut secebih daripadanya, hanya teks. Teks. Kerana tuan-tuan, kehebatan Quran sebenarnya sudah terselah pada teks. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teks sudah menjelaskan segala-galanya. Kehebatannya sudah ada di situ. Tapi kalau dapat kita belajar di sebaliknya lebih baik. Tapi sudah memadai. Baik, di mana dari sudut teks ayat ini? Saya ulang balik. Allah Taala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Tuan-tuan, ayat Quran ni ada banyak kategori. Ada ayat yang biasa, dipanggil normal statement, statement yang biasa.
ayat Quran ni penting belako. Ambil daripada surah Al-Fatihah ayat pertama sampai surah An-Nahl penting belako. Tapi dia, kerana Allah Ta'ala ini dia faham manusia. Manusia ni sentiasa perlu kepada kepelbagaian. Semayang Allah Ta'ala boleh buat semayang wajib je. Tak ada semayang lain. Tapi ada semayang sunat. Semayang sunat banyak pula. Berapa banyak semayang sunat tu ada? Banyak. Semayang rawatib saja pun banyak dah. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar. Ada ba'diyah asar? Tak ada. Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isyak, ba'diyah isyak, qabliyah subuh. Ba'diyah asar, ba'diyah subuh tak ada. Ba'diyah subuh pun tak ada. Banyak semayang. Semayang lain pula. Semayang taubat, semayang tahiyatul masjid, semayang hajat, semayang jenazah, macam-macam. Dia panggil diversity. Nampak? Kepelbagaian. Sama juga dalam teks Allah Ta'ala sendiri, dia mempelbagaikan. Di sana ada statement yang biasa, tapi jangan ingat statement biasa tak penting. Pentinglah. Quran ni daripada ayat pertama sampai ayat ujung tu penting belako. Tapi satu kepelbagaian. Ada Allah Ta'ala sebut cara biasa. Tapi ada ayat yang Allah Ta'ala bagi penekanan. Allah Ta'ala memberi penekanan pada ayat itu. Dan dalam banyak-banyak penekanan tu pula, hok mana Allah Ta'ala bagi penekanan itu terlebih penting daripada ayat yang biasa. Dari sudut teksnya. Di sisi Allah sama lah belakangnya. Macam kita kata Quran lah. Quran ni A sampai Z semua sama. Tapi ada surah-surah tertentu yang Allah Ta'ala angkat berbanding surah-surah yang lain. Ada ayat-ayat tertentu Allah Ta'ala angkat, beri fadilat khusus berbanding ayat-ayat yang lain. Walaupun hakikatnya semua Quran adalah sama. Sama dalam konteks ini, ayat Quran semua sama. Tapi ada ayat Allah Ta'ala bagi penekanan. Dan berbeza-beza pula penekanan Allah Ta'ala bagi. Bila Allah Ta'ala nak menekankan suatu perkara supaya kita beri perhatian, Allah Ta'ala taruh antaranya ada inna. Inna tu kalau kita belajar nahu, dia panggil adatu taukid, alat untuk memberi penekanan. Taukid ni makna penekanan. Inna. Okey, saya bagi contoh. Contoh ayat Quran je. Contoh baca surah Al-Baqarah, surah yang pertama dan terpanjang dalam Quran. Surah ini dia mirip dengan Taurat, menurut hadis yang sahih. Tak ada surah yang lebih panjang daripada surah Al-Baqarah. Berapa ayat surah Al-Baqarah? 286 ayat. Kalau ada Quran, ada surah lebih panjang daripada Al-Baqarah, bukan Quran lah tu. Pasal Quran surah yang paling panjang Al-Baqarah nombor 1. Allah Ta'ala kata Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu saya baca secara hadar, baca secara laju. Bagi kita bukan nak belajar tajwid. Kita nak cuma nak sebut saja. Ayat 5 yang pertama ni Allah Ta'ala nak sebut tentang orang yang beriman. Siapa mereka? Allah Ta'ala sebut. Ayat pertama alif lam mim tak ada makna lah. Hanya Allah Ta'ala mengetahui maknanya. Tapi yang kedua tu, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minun. Itu Allah Ta'ala nak cerita tentang orang-orang yang beriman. Empat ayat semuanya. Campur alif lam jadi 5 ayat. Tengoklah maknanya. Masuk ayat yang ke-6, Allah Ta'ala nak cerita tentang orang-orang kufar, orang kafir, orang tak beriman. Mereka ni lagu mana pula keadaannya? Allah Ta'ala kata innal ladhina kafaru. Tuan-tuan tengok bila tuan-tuan tonton pertandingan tilawah, ataupun bila ada ustaz-ustaz yang baca Quran, yang bertaranum umpamanya. Dulu kita belajar dengan Ustaz Azizan, belajar prinsip-prinsip taranum. Satu hari bersama beliau. Tengok bila dia baca, bila dia baca tentang ada inna. Dia pun tak baca selut-selut. Bila inna saja, dia mesti angkat. Qori dia mesti angkat. Inna la. Pasal apa dia angkat? Memang kena angkat. Pasal inna ni dia satu penekanan. Apa maksud inna? Orang Melayu kata, sesungguhnya. Ayat biasa kita kata, saya makan nasi. Dengan sesungguhnya saya makan nasi. Ada beza tak?
Ada beza bila bagi penekanan. Allah Ta'ala nak cerita tentang orang beriman, biasa saja. Tapi bila Allah Ta'ala nak cerita tentang kufar, Allah Ta'ala masukkan inna, sesungguhnya. Sampailah 6 ayat yang selepas itu. Ada inna lah, mana sungguhnya, mana kata penekanan. Kadang-kadang bila Allah Ta'ala nak bagi penekanan, tuan-tuan, dia bersumpah. Wal asr, innal insana lafi khus. Ada dua penekanan tu. Satu dia bersumpah. Bila Allah Ta'ala bersumpah, itu satu penekanan. Maksudnya kata that is emphasis. Itu satu penekanan. Bukan biar, bukan cokeng-cokeng tu. Satu penekanan. Sebab tu kata Imam Syafi'i, man tadabbara hadhihi surah kafah. Siapa yang baca surah pendek ni saja, wal asr, membadailah baginya untuk jadi seorang muslim yang baik. Kerana dia tahu nilai waktu. Kita kadang-kadang tak suka membazir. Nak membazir wang, orang lelaki tak suka. Tapi sebagai orang perempuan dia suka beli benda-benda yang tak penting. Perempuan dia suka shopping. Orang lelaki tak suka, kita nak beli penting-penting saja, kan? Tapi kalau bak orang kata wang, kita sayang nak perhabis, nak membazir lah. Tapi kalau masa kita tak membazir, kita tak rasa bazir, kan? Padahal Allah Ta'ala bersumpah wal as. Samalah yang lain-lain. Bila Allah Ta'ala bersumpah wal fajr, wal layalin ash. Itu semua adalah penekanan. Begitu surah-surah yang ada sumpah, tuan-tuan. Bukan semata-mata sumpah tu, tapi bila Allah Ta'ala bersumpah, dia nak kita lihat, ambil pengajaran dan faham apa yang Allah Ta'ala nak bagi mesej pada kita. Ada kalanya Allah Ta'ala mengulang-ulang ayat, tuan-tuan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah Ta'ala ulang, kan? Berapa kali dia sebut Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, padahal dia boleh sebut sekali saja. Lepas tu tak ayah sebut lagi lah, bagi garis ganti nama saja, kan? Tapi Allah Ta'ala sebut Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Bila Allah Ta'ala nak bagi penegasan, Allah Ta'ala ulang 3 kali. Itu bukan hanya Allah, Nabi pun. Ja'a rajulun ilan Nabi faqala ya Rasulullah awsini faqala la taghdab la taghdab la taghdab. Dalam hadis Muslim, tuan-tuan buka Riyadhus Salihin, hadis terawal dalam babu sabar. Datang seorang lelaki jumpa Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, ajar aku, bagi sikit pesanan pada aku. Nabi kata, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Kita sendiri pun manusia ni, bila kita ulang, makna kita penekanan lah tu. Allah Ta'ala pun begitulah, dia nak bagi penekanan pada Lailatul Qadar, dia ulang lah banyak kali. Tapi di sana ada satu penekanan yang amat besar, yang digelar sebagai the ultimate emphasis. Dia panggil At-Tawqidul Mutlaq. Dalam istilah ulumul Quran, dia panggil, dan juga dalam balaghah, dia panggil penekanan yang betul-betul penekanan. The ultimate emphasis, Mak Saleh kata. Nah, kita di universiti, kita pakai istilah-istilah yang English di samping Arab. Kita kata penekanan yang paling mutlak. Apa dia? Bila sesuatu ayat itu terdapat padanya dua unsur. Tak azan dulu sini ya. Teruskan. Itulah ada unsur nafi dan isbat. Tuan-tuan pegang betul-betul nafi dan isbat. Ini adalah penekanan yang paling besar. Sebab itu kalimah syahadah, Allah Ta'ala jadikan dua unsur ini untuk nak memantapkan kalimah itu. Allah Ta'ala boleh guna hal lain, tapi Allah Ta'ala tidak guna. Allah Ta'ala boleh guna inna allaha ilah. Allah Ta'ala boleh guna innama al-ilahu Allah, boleh guna. Allah Ta'ala boleh guna Allahu, Allahu ilah, ulang, kan? Allah Ta'ala boleh kata sesungguhnya Tuhan itu Allah, boleh, pasal dia Tuhan. Dia boleh buat kalimah syahadah seumpama itu. Dia boleh juga boleh kata innama
Al-ilahu Allah, sesungguhnya innama pun sesungguhnya juga. Bila Allah tak nak bagi penekanan, innama penekanan. Allah Ta'ala boleh buat begitu. Allah Ta'ala boleh ulang Allah, Allah, ilah Allah, Allah Tuhan. Mana bila penekanan ulang kan? Tapi tidak, Allah Ta'ala jadikan la ilaha illallah. Allah Ta'ala nafi, kemudian dia isbatkan tiada Tuhan melainkan Allah. Nampak? Sebab itu kalimah syahadah sudah diinjinir tuan-tuan, tidak boleh dirungkai oleh sesiapa. Pasal dia satu penafian yang mutlak dan pengisbatan yang paling sempurna. Menafikan secara mutlak, mengisbatkan secara sempurna kepada Allah. Nampak? Sama macam ni lah contoh kita kata. Saya kata, saya makan nasi. Contoh. Ataupun sesungguhnya saya makan nasi. Apa yang tuan-tuan faham? Saya makan nasi lah. Tapi adakah saya tidak makan yang lain? Mi saya makan tak mi? Tak tahu. Sup tulang makan tak sup tulang? Tak tahu. Kalau nak tahu, lepas kuliah belanja saya makan sup tulang kat kedai depan tu. Tahu lah. Tengok saya balun tak balun. Saya tolak batu dan kayu tuan. Makan belakang. Contoh. Tapi bila saya kata, saya tidak makan melainkan nasi. Saya masuk unsur nafi dan isbat. Saya tidak makan melainkan nasi. Apa yang tuan-tuan faham? Mana saya makan nasi saja. Saya tak makan yang lain. Tapi kalau tuan-tuan bagi, mungkin saya ambil. Saya bagi orang. Itu bezanya. Sebab itu dalam ayat yang tadi, Al-Anbiya tadi, ayat 107. Allah Ta'ala boleh kata, arsalnaka rahmatan lil alamin, ataupun inna arsalnaka rahmatan lil alamin, sesungguhnya kami menghantarmu wahai Muhammad sebagai rahmat. Boleh taruh sesungguhnya, atau Allah Ta'ala boleh bersumpah, atau Allah Ta'ala boleh mengulang-ulang kalimah. Boleh. Tapi Allah Ta'ala guna unsur nafi dan isbat sebagai satu dia panggil Allah Ta'ala nak betul-betul kita faham. Dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Itulah fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus ke dunia untuk menjadi rahmat. Walaupun banyak fungsi-fungsi yang lain, tapi keseluruhan peranan baginda tertakluk kepada rahmat. Sebab itu bila kita belajar tuan-tuan ilmu syariat, ilmu fiqh lah kita kata, tuan-tuan ni panggil fiqh, kita panggil di peringkat tinggi, kita panggil fiqh syariah. Sama ada dalam bab ibadat, sama ada dalam bab muamalat. Ibadat banyaklah, ada taharah, bersuci, ada semayau, ada jenazah, ada zakat, ada haji. Ada 6 bab terbesar dalam ibadat. Lepas tu ada pula muamalat. Muamalat lebih banyak tuan-tuan. Ulama kalau karang 10 kitab ibadat, 2 jilid saja. Semayang, puasa, zakat, haji, 2 jilid saja. Lagi 8 jilid tu muamalat. Kalau ibadat kita dengan Tuhan, muamalat kita dengan, kita interaksi dengan persekitaran. Ada muamalat dia panggil kekeluargaan, yang tuan-tuan sebut sebagai fiqhun nikah. Ada muamalat kewangan, muamalat harta. Banyaklah kan. Dengan jual belinya, dengan perniagaannya, dengan pinjam meminjam, dengan wakil mewakilkannya, dengan faraid tak faraidnya, dengan wasiat mewasiatkannya, dengan wakafnya. Banyak. Ada 11 bab dalam muamalat kewangan. Pergi pula muamalat kemasyarakatan, sama juga. Ada hududnya, ada kisahnya, ada takzirnya, ada diaknya, ada babul qadaknya, kehakimannya, semua tuan-tuan. Sampai habislah, ada 36 bab yang besar dalam ilmu syariat. Ambil daripada taharah sampai kepada kitabul iqrar. Kitabul qada kehakiman lah. Kita dapati tuan-tuan, setiap inci daripada ilmu-ilmu syariat ini ada nilai rahmat. Setiap inci. Dalam kitabul taharah ada 11 bab tuan-tuan. Bermula daripada bab air, ada rahmat. Pergi pula kepada bab bekas-bekas makanan termasuk samak menyamak, ada nilai rahmat. Pergi pula kepada bab qada al-hajah, qada hajah, ada nilai rahmat. Jangan kita kata berok tak ada rahmat. Ada nilai rahmat di situ yang dibawa oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Batu Salman Al-Farisi, bila Nabi meninggal, bila timbul satu isu, orang kata ma'allamana zalika Rasulullah, Nabi tak ajar benda ni. Oi, dia kata allamakum rasulukum kullu syai' illa al-qira'ah. Mujang kata Nabi tak ajar kamu. Nabi telah mengajarkan segala-galanya sampai kamu nak berak pun dia ajar. Sahih Bukhari. Nampak? Ha, pergi pula kepada kitab solah, kitab solah banyaklah. Ha? Semua ada nilai rahmat. Ha, yang perlu kita hayati sebenarnya. Ha? 835. Ha. Cuma saya nak bagi contoh yang paling akhir. Ini last, minta maaf. Eh? Ha, lepas ni kita habis. Ha? Ha, boleh? Kau nak berhenti dah? Ha, saya ambil satu saja. Sebab banyak tuan. Ha? Ha, saya ambil satu saja. Dalam bab solat lah. Pasal tuan-tuan senang nak faham solat. Ha, rahmatnya Allah Ta'ala kepada kita kerana Nabi-Nya. Tuan-tuan. Ha? Saya petik hadis ini dari Sahih Muslim. Daripada Abu Zar. Kalau ada Sahih Muslim kat surau ni, tuan-tuan belek nombor 439. Nombor hadis tak lari. Dalam mana-mana kitab, kalau saya kata nombor 439, tuan-tuan belek mana Sahih Muslim. Dia nombor tak lari. Itulah nombornya. Ha, hatta kalau ada ulama syarah Sahih Muslim pun, dia akan terikat kepada nombor-nombor hadis. Kerana susunan itu datang daripada ulama terdahulu. Tuan-tuan tengok nombor 439, Sahih Muslim. Dalam mana-mana cetakan. Dalam mana-mana kitab syarah, hatta kitab matan pun. Ha, tengok nombor itu. Kalau tak ada kita, sebagian tak ada kita hadir lah. Ha? Ha, tuan-tuan boleh tengok tafsir. Kalau ada tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan tengok dalam Asbabun Nuzul Amanah Rasul, surah Al-Baqarah ayat 284. Tengok bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir buat mari hadir-hadir Nabi tentang sebab Nuzul Amanah Rasul. Ha, boleh tengok di situ. Ha? Ha, hadir Abu Zar menunjukkan kepada kita bahawa rahmat Allah Ta'ala. Ha? Ha, Nabi ni memang bawa rahmat lah. Ha? Ha? Hatta ulama-ulama yang mengarang dalam prinsip-prinsip syariat, termasuk Dr. Yusuf Qardawi, dia memfokus kepada rahmat ini. Hadis itu berbunyi, Nabi bila naik Isra dan Mi'raj, apa Nabi dapat tuan-tuan? Itu merujuk pada Isra dan Mi'raj. Apa Nabi dapat? Nabi dapat tiga perkara. Malam ni saya sebut satu je. Nabi dapat solat. Mana buktinya? Bukti teramat banyak, termasuk hadis saya baca. Nabi sebut an Abi Zar, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradallahu alayya wa ala ummati yauma usriya bi 50 salah. Kata Nabi, Allah Taala telah memfardukan kepadaku dan kepada umatku 50 solat. Bukan 50 rakaat tau. 50 solat ni mana 50 waktu solatlah. Paling minima kalau 50 solat ialah 500 rakaat. Sebab satu solat dia mesti 2 rakaat. Tak ada satu solat 1 rakaat, tak ada. Melainkan witir saja. Lain pada witir tak ada ganjil, tak ada. Witir saja boleh ganjil. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, witir saja. Semayang-semayang biasa tidak ada ganjil. Tuan-tuan semayang sunat qabliyah zuhur ada ganjil? Tak ada, 2 atau 4 saja. Pada Zuhur ada ganjil? Tak ada. Hatta tuan-tuan semayang sunat jenazah, semayang jenazah, main sunat apa-apa lah, mana ada ganjil? Kan? Satu solat mesti 2 rakaat. Itu pun witir di tengah malam. Kalau tuan-tuan nak semayang witir siang, tuan-tuan tak boleh semayang witir ganjil. Tuan-tuan kena semayang witir genap. Kan? Malam lupa nak witir ataupun tertidur. Tuan-tuan boleh witir siang, tapi kena ganjil lah. Niat-niat witir tapi semayang genap, jangan semayang ganjil. Boleh. Hatalah fiqh kita mazhab Syafi'i. Tapi sebaik-baiknya tunggu selepas matahari naik segala baru tuan-tuan semayang witir. Tapi tak boleh semayang ganjil lah, kena semayang genap sebab siang. Witir hanya untuk malam saja. Jadi 50 solat Nabi Allah Ta'ala bagi. Nabi ni bijak tuan-tuan. Kita belajar sifat wajib bagi Nabi ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah apa, mana fatanah? Mana bijak. Nabi memang bijak, is very clever, orang kata. Very bijak, cukup bijak. Nabi dapat 50, dia tahu mak dia 50 berat. Tapi sebab dia taat pada Allah, dia ambil. Kan? Dia pun turun lah. Turun-turun jumpa dengan Nabi Musa. Takdir Allah Ta'ala jumpa dengan Nabi Musa. Dikatakan langit ke enam Allah Ta'ala alam, tapi jumpa Nabi Musa lah nak cerita. Nabi Musa pun tanya pula, takdir pergi tanya pula, ya Muhammad,
Ma fa'ala bika rabbuka? Wahai Muhammad, Allah Ta'ala bagi apa kau? Nabi pun kata khamsina salah, Allah Ta'ala bagi aku 50 waktu. Apa Musa kata? Musa pun kata irji' ila rabbika fas'alhu takhfif inna ummataka la tutiku zalik. Hey, Muhammad, mu pergi balik kepada Allah Ta'ala, minta kurang, pasal umat kau takkan mampu melakukannya. Nabi ni walaupun dia Nabi, umat tu umat dia, dia tak kata pada Nabi Musa, ini umat aku, tak apalah kan. Dia terima nasihat orang yang lebih berpengalaman daripadanya. Dia pun naiklah jumpa Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala kurangkan, kurang 50 kot. Tak, kurang 5 dulu. Kurang 5. Nabi kata naqasan ni khamsan, kurang 5. Turun lagi. Musa tanya lagi, dapat berapa? Dia kata kurang 5 aja. Naik lagi, naik turun, naik turun, naik turun, mazil tu atakarrar baina rabbi wa Musa hatta wada'ani syatraha fa baqiya khamsan. Nabi kata la azalu mazil tu ataraddad baina rabbi wa baina Musa. Aku naik turun, naik turun antara Allah dengan Nabi Musa. Sampailah Allah Ta'ala mengurangkan 5, 5, 5, akhir jadi 5. Daripada 50 tuan-tuan jadi 5. Kau nak ikut rugi kita tu. Pasal patut kita sembahyang banyak, lalu kita jadi sikit. Kan? Boleh jadi sebagai orang yang rajin sembahyang kata rugilah kita. Pasal hak 50 kita jadi 5. Patut kita dapat banyak pahala, dapat sikit je lah, dah 5 ya. Kan? Tapi tak tahulah ada tidak orang anggap begitu. Bagi kita pula orang mujur. Kalau 50 tuan-tuan tak boleh buat apa kita. Kalau 50 waktu solat kali 200 rakaat bagi dengan 24 jam, mana setiap jam tuan-tuan kena sembahyang 4 rakaat sekurang-kurangnya. Kan? Pukul 6 pagi sembahyang subuh 4 rakaat contohlah. Pukul 7 sembahyang 4 rakaat, pukul 8 sembahyang 4 rakaat. Asal nak kerja ke sembahyang? Asal nak sembahyang ke bekerja? Malam pula. Pukul 9 sembahyang isyak 4 rakaat. Pukul 10 sembahyang lagi 4 rakaat. Pukul 11 aju nak tidur semayang 4 rakaat. Aju nak tidur semayang 4 rakaat. Jadi saya nak tidur je semayang. Saya nak semayang je tidur. Tak boleh buat apa kita tuan-tuan. Nampak? Jadi baguslah 5 rakaat tu. Cuma kita akan anggap macam sikit lah. Tapi dia kerana Allah Ta'ala ni, dia merahmati Nabi kita ni. Dia menyejukkan hati Nabi kita. Bila dia dapat 5, itu pun Musa suruh naik lagi tu. Irjek. Is'alhu takhfif. Pergi minta lagi kurang. Kalau Nabi pergi minta lagi Allah Ta'ala kurang 5, nak minta kurang lagi, kurang 5 tak ada apa, zero kan. Tapi Nabi kata istahyaitu min Rabbi. Musa aku tak nak lah, aku dah malu dah, dia kata cukuplah 5 ni, okey lah ni. Nabi pun turunlah dengan 5 solat. Daripada 50 yang banyak jadi 5 sedikit, jadi sikitlah pahala kita tuan-tuan. Mungkin kita anggap secara zahirnya begitu, tapi akhirnya Allah Ta'ala menyeru di sisinya. Allah Ta'ala seru pada Nabi. Allah Ta'ala kata hunna khamsun wa tilka khamsun alhasanatu bi ashri amsalih. La yubaddalul qawla biladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Allah Ta'ala kata wahai Muhammad, dulu aku suruh 50. Lalu ni aku kurang 5. Jadi 5 lah tinggal. Tapi jangan bimbang. Setiap satu baik, perkara baik yang kau buat, aku gandakan 10 kali. Mana kata engkau sembahyang 5 tu, pahala aku tetap bagi macam 50. Jadi Allah Ta'ala telah mengurangkan kuantitinya tapi mengekalkan kualitinya, mengekalkan pahalanya. Jadi tuan-tuan duduk sembahyang hari ni 5 rakaat, 5 solat tu sebenarnya tuan-tuan dapat pahala 50 macam yang Allah Ta'ala suruh mula-mula tadi. Itu yang digezetkan dalam prinsip agama. Umat Muhammad ni berbeza dengan umat yang lain ialah qillatul amal izamul ajr. Kita ni buat amalan sikit je, tapi pahala dia berganda-ganda, berganda-ganda bagi orang yang nak mencari peluang itu. Tapi kalau tak semaya tak dapat juga. Nampak? Tuan-tuan baca qulullah 3 kali. Umpama tuan-tuan khatam Quran sebenarnya. Kan? Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Dan yang paling akhir tuan-tuan, contoh saya bagi paling senang. Tuan-tuan semaya isyak berjemaah jari, apa yang tuan-tuan dapat? Apa pahala yang tuan-tuan dapat bila tuan-tuan semaya isyak berjemaah?
Ha, dia tak malas main syak ni. Ha? Pahala berjemaah 27 kali ganda. Itu semua semayang dapat. Ha, sebab tu fadilat pun kita kena belajar. Tapi fadilat yang sahih lah. Fadilat yang betul-betul bersumber daripada hadis Nabi yang sahih. Ha, di situ letaknya keyakinan kita. Ha, dan menyebabkan kita berazam untuk kita beramal lebih banyak lagi. Ha, insya kita buat tiap-tiap malam. Tapi tak tahu fadilat, rugi lah. Ha, tuan-tuan buka dalam ayat Ulumuddin. Dan jilid yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali letak satu bab rubu' ibadat. Setelah dia nyatakan tentang solat, dia nyatakan juga tentang fadilat solat berjemaah. Ada satu fasal yang khas, iaitulah solat isyak dan subuh berjemaah. Ha, kalau dalam sahih Muslim, tuan-tuan buka hadis nombor 656. Kalau ada lah. An Osman bin Affan. Qala Nabi SAW. Man sallal isyak jama'atan. Man syahidal isyak jama'atan. Faka'annama qamal layla nisfahu. Daripada Osman bin Affan. Kata Nabi SAW. Sesiapa yang isyak berjemaah. Siapa yang mendatangi isyak berjemaah. Mana ada masjid dan surau lah. Kalau sembahyang rumah boleh. Tapi tak dapat penuh lah. Sebab ada hadis yang lain. Tapi yang banyak dia guna pakai hadis ni. Man syahidal isyak. Dia ada dua lafaz. Tapi tak apalah. Ini saya sebut yang paling asal. Siapa yang mendatangi isyak. Mana di masjid dan surau. Tempat berkumpulnya manusia. Jamaatan. Dan lalu dia solat secara berjemaah. Faka'annama qama nisfal lail. Seumpama dia solat separuh malam. Sebab tu kita dalam mazhab Syafi'i, sembahyang berjemaah yang paling afdal, tuan-tuan buka dalam Fathul Mu'in karangan Abdul Aziz Al-Malibari, kitab Muktamad mazhab Syafi'i. Kita kalau nak tahu Muktamad mazhab Syafi'i, buka Fathul Bari, Fathul Mu'in. Itu dipanggil Muktamad yang paling ekspres. Tak ada dalil, tapi ada pendapat saja. Tapi dia antara yang banyak digunapakai. Tengok dalam bab sembahyang berjemaah, solatul jamaah. Tengok dalam bab kelebihan solat berjemaah dan juga urutan keafdalan solat berjemaah. Dia nyatakan sembahyang isyak adalah sembahyang yang kedua afdal selepas solat subuh. Afdal belaka sembahyang lima waktu ni. Tapi yang paling afdal nombor satu sembahyang subuh, kedua sembahyang isyak. Kita dapat pahala yang mulai separuh malam, tuan-tuan. Kita sembahyang isyak berjemaah saja. Imam bukan baca panjang pun sembahyang isyak. Kadang baca waktu duha, kadang baca inna atainau, nanti tak baca lah kan. Tapi dapat pahala besar. Siapa yang boleh kena mulai separuh malam ni? Hampir tidak ada. Nabi ni insyaAllah. Lepas tu esok subuh tuan-tuan datang pula berjemaah. Waman qa waman syahidal subha jama'atan fa ka'annama qama al-laila kullahu. Dan sesiapa yang solat subuh pula berjemaah, seumpama dia solat, seumpama tu maksudnya diberi pahala, dia solat seluruh malam. Kita tak kiamat lah tuan-tuan. Balik sepas main syak tidur, bangun-bangun bila? Bila azan, azan bila-bila azan subuh esok baru kita bangun. Terlepas kiamat lah kita. Tapi tadi kita insyak berjemaah, subuh kita bangun lah bila azan, pergi berjemaah pula. Terdapat kiamat lah tuan-tuan 1.5 malam. Sebab tu Mak Saleh kata, every night is only one single night. Satu malam hanya satu malam. Tapi dengan sebab kita sembahyang isyak dan subuh berjemaah, Allah Taala bagi kita 1.5 night, 1.5 malam. Tanpa kita solat. Tapi sekurang-kurang solat lah. Tuan-tuan lepas sembahyang isyak, sekurang-kurang tuan-tuan solat 2 rakaat. Sama ada ba'diyah isyak ataupun tuan-tuan sembahyang 1 witir rakaat. Tuan-tuan telah mendapat pahala solatul lail sekurang-kurang. Lepas tu nak kemulai tak kemulai, terpulang lah. Tapi sekurang-kurang. Tapi kalau tak semayang pun, kita dah dapat pahala kiamulai. Rahmatnya Allah Ta'ala pada Nabi-Nya, pada Muhammad-Nya. Memang Nabi diutuskan untuk menjadi rahmat. Sebab itu banyak hadis Nabi sebut, orang Yahudi dengki kat kita. Pasal dia marah sangat kat kita, tuan. Dia dengki. Umat Muhammad dapat pahala banyak, aku dapat pahala sikit. Amu nak dapat pahala banyak, masuk Islam lah. Jews can be a better Jews once they become Muslim. Christian can be a better Christian when they become Muslim. Kan Dr. Zakir Naik kata Yahudi boleh jadi Yahudi yang baik, lebih baik daripada Yahudi, dengan syarat Yahudi masuk Islam. Jadi Islam lah. Christian boleh jadi Christian yang baik dengan syarat Christian masuk Islam lah. Kalau kau duduk lagi dalam Yahudi, kau tak ada apa-apa lah.
sebab agamamu telah dibatalkan. Begitu juga Kristian. Nampak? Ha, contoh. Ha, jadi kita kembali pada ayat yang tadi. Nabi ni adalah rahmat. Ha, siapa Nabi? Nabi adalah rahmat. Itulah jawapan kepada keseluruhan kuliah kita pada malam ini. Jadi itulah hakikat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah tahu, kita telah kenal Rasulullah dalam arti kata yang sebenar, hanya satu sudut daripadanya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat kepada kita semua. Insya-Allah taala, mudah-mudahan kita dapat sikit sebanyak manfaat pada malam ini. Dan kita berhenti setakat inilah. Dalam mula tuan-tuan pun rasa dah penat lah. Ustaz tak apa, ustaz duduk je kan. Tapi saya nak menghabisi supaya kita dapat faham, insya-Allah taala. Dan di sana ada banyak lagi ayat Quran yang Allah taala sebut tentang Nabi dan siapa Nabi. Cuma saya kongsi satu ayat saja malam ini, insya-Allah taala, untuk kita ambil manfaat daripadanya. Qul qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tuan-tuan dan tasbih kafarah dan surah al-Asr. Bismillah. Alhamdulillah.